Dawin. Dawin. Wis, mati. Karotos, Yung. Agak antik ini, motornya naik-naik kayak kuda. Nah, dikasih tahu sedikit nih, ini hobi dari kapan kayak begini? Apa garang? Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Edi 42 Channel. Kali ini bersama pemotor nih yang naik-naik kayak kuda. Kita ikuti aja ya. Ayo tak masuk. Bagaimana keseruannya? Ya kita nanti sedikit bincang dengan yang sekarang naik motor di angkat-angkat ini, teman-teman. Oke, kita ikuti yuk. Wes, Honda Win. Honda Win. Wis, mati. Karotos, Yung. Motor Win yang tadi naik-naik ini sama siapa ya, Mas? Bayu Anggara. Bayu Anggara, coba wajahnya Mas. Biar kenal aku. Wah, iya. Om dia asli lagi. Asli Lampung, Om. Wah, Lampung tapi iso ngomong Jawa ya kayaknya. Oke, ini motor apa iki? Motor Rangka Win, Om. Oh, Rangka Win. Hei. Rangka Win. Nah, iki kok cekelen ya? Tak aku tak cek ketok didik. Nah, terus pengen ngobrol-ngobrol bisa Mas? Ganggu nggak? Ini karena kan ini ada event mau apa ini? Hore-hore. Mau hore-hore. Judulnya sih ada apa ini? Gasoline Vintage Race 2024 yang ada di sirkuit Sibrem nih, teman-teman ya. Ini aku biar ikut matching dikit nih. Oke, siap. Pegangin ya. Ngobrol-ngobrol sebentar ya Mas, ini siap, ganggu ya. Ini sama siapa? Bayu Anggara. Bayu Anggara. Ya, saya tadi lihat dari sana, tamatin terus kok. Agak antik ini, motornya naik-naik kayak kuda. Nah, dikasih tahu sedikit nih, ini hobi dari kapan nih kayak begini? Apa nggak rawan? Tapi saya sempat vakum lama, Om. Saya dari 2016. 2016. Jumping-jumping ya. Seneng jumping-jumping begini. Jumping-jumpingan. Nah, untuk bisa seperti itu, ini masih standar atau harus di bagaimana kan mesin? Standar bisa Mas, itu tergantung selera. Standar kuat juga buat ngangkat. Apa mesti gear di? Gedein paling ya. Untuk enak ya, standar lebih enak. Oke, tapi ini asli Win ya? Bukan, Om. Hah? Apa ini? Ini mesin Shogun SPFL. Oh, ini malah Shogun Suzuki. Shogun Suzuki. Oh, alah, ini punya Shogun aja ya, Suzuki. Oh, iya. Jadi Shogun itu ya, apa enggak namanya? 125 SPL ya. 125 SP. Axelo. Iya, iya, yang 125 SP. Oke. Ini ngobrol lagi, Mas. Gimana Mas caranya bisa seperti itu? Tahapan apa yang harus kita apa itu kalau ingin seperti ini gitu? Kalau saya sih udah agak-agak ini mungkin nih. Tahapannya ya yang penting bisa ngangkat roda depan, ntar kita main rem, jangan tinggalin rem. Oh, jadi mainnya rem ya? Belakang ya. Ya terus semuanya ya ntar keseimbangan ya harus rutin belajar ya Om. Rutin belajar. Nah terus masalah safety Mas, kok aku ngeri kan? Safety kalau baru pemula wajib lah. Oh, menghindari cedera. Jadi untuk pemula wajib. Pemula wajib. Kalau sudah terbiasa begini ini aku takut. Ini jangan-jangan udah pernah gimana ya? Woy, ini rata Om. Dengkulnya udah rata. Oke. Jadi ini sama siapa tadi Mas? Mas Bayu Anggara Lampung. Ya yes, oke lah. Nanti ikut juga ya untuk di acara apa ini? Balapan motor-motor motor tua ya. Honda Win termasuk. Jadi campuran nanti ya. Campuran. Ya pasti seru. Oke deh mungkin ikutin gua. Di Edi 42 nanti bisa dilihat nanti. Oke. Oh, ini ada yang datang lagi nih. Oke ya, kayak bersama Mas Bayu, matur suwun Mas. Oke lah, hati-hati. Nanti jangan sampai ada apa-apa. Oke, matur suwun.